Selama kurun waktu 2017-2019 telah terjadi pertambahan jumlah anggota sebanyak 1110 orang. Sebagian besar dari para anggota baru adalah anggota muda yaitu para mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk menekuni profesi ini. 好了。嗯 Turun waktu tahun 2017 hingga 2019 di Jakarta kami telah menyelenggarakan 31 pelatihan atau temu wicara dengan dihadiri oleh 1.409 orang peserta. API berupaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perkeruan tinggi dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi antara akademisi dan praktisi. Hal yang mengembirakan adalah dalam beberapa tahun belakangan minat mahasiswa terhadap bidang penerjemahan semakin meningkat. Sebagai praktisi, HPI hadir untuk memperkenalkan industri ini kepada para mahasiswa dan dosen, serta memperkaya pengetahuan mereka melalui beragih pengalaman dalam meneguni profesi ini. Tes sertifikasi nasional HPI telah diselenggarakan sebanyak empat kali, tiga kali di Jakarta dan Malang untuk penerjemah dan satu kali di PPSDK Sentul untuk juru bahasa. TSN HPI Penerjemah telah diujikan 11 pasangan bahasa asing dan dua pasangan bahasa Nusantara, yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Dalam periode 2017 hingga 2019, sebanyak 117 orang telah lulus menjadi penerjemah bersertifikat API. TSN HPI Juru Bahasa baru dilaksanakan untuk pasangan Inggris Indonesia dan sebaliknya. Untuk kali ini, baru enam peserta yang berhasil lulus. Jumlah anggota HPI saat ini sudah mencapai 3.000 lebih anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Selama kurun waktu 2017-2019, telah terjadi pertambahan jumlah anggota sebanyak 1.110 orang. Sebagian besar dari para anggota baru adalah anggota muda, yaitu para mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk menekuni profesi ini. Selamat sore dan selamat datang kepada rekan-rekan di acara We Talk yang ke-10 yang bertajuk Transcreation yang merupakan kerjasama antara Program Studi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Malang, Transkomunika, Himpunan Penerjemah Indonesia, dan Astra Inggris Universitas Macung. Pada sore hari ini dari Malang yang sedang hujan, Bergabung tiga orang pembicara, yang pertama adalah Mas Ade Indarta, yang kedua adalah Bapak Wawan Eko Yulianto dari Sastra Inggris Macung, dan yang terakhir adalah Bapak Sugeng Haryanto dari Program Studi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Malang. Selamat sore, Bapak dan Mas, apa kabar? Selamat sore. Oke, okay, baik. Selamat uh, sore, uh, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di WeTalk ke-10 di penghujung long weekend dari hari Sabtu kemarin. Nah, uh, baik uh, uh, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang menyaksikan, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan kepada salah satu atau salah dua atau semua pembicara kami, uh, silakan menggunakan fitur raise hand. Dan uh, nanti, Mbak, nanti akan membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan kepada pembicara kami. Uh, sekadar informasi bahwa nanti urutannya akan dimulai dari Mas Ade Indarta dulu, baru ke Pak Wawan, dan yang terakhir adalah uh, Pak Sugeng. Oke, begitu. Uh, baik, uh, Mas Ade, sebelum Mas Ade mulai, uh, saya punya satu pertanyaan ke Mas Ade. Uh, apa itu perbedaan antara Transcreation dengan Adaptation? Uh, terima kasih Mbak. Kebetulan ini ada juga di slide saya, jadi kalau boleh saya bagikan ya. slide-nya langsung. Great, silakan. Uh -uh. Terima kasih Mas. Ya, jadi langsung saja. Um, tadi Pak Sukun sudah menyampaikan kepada kami kami berharap acara hari ini bisa lebih ke diskusi ya. Jadi di sini ada cukup banyak teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin bisa um, ikut bergabung, nimbrung, bertanya, atau memberikan komentarnya masing-masing. Jadi suasananya diharapkan bisa lebih cair. Nah di sini saya akan mencoba langsung ke pokok pertanyaan membedakan antara terjemah dan trans transkreasi. Saya lihat banyak teman-teman di sini yang kebanyakan hadir, mungkin latar belakangnya uh, penerjemah. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah pernah mengerjakan proyek transkreasi, ada yang belum. Um, mungkin bingung juga sebenarnya transkreasi ini apa ya. Nah saya melihatnya seperti ini dari pengalaman saya. Um, jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah produk akan dijual di negara di negara lain yang bukan negara asalnya, misal ada produk uh, kosmetik yang akan dijual di Indonesia dan mereka ingin membuat poster untuk ditayangkan di internet atau di TV, maka mereka punya dua pilihan ekstrim ya, ekstrim yang di sebelah kiri yang di slide saya ini. Mereka mungkin bisa memutuskan bahwa teks akan dibiarkan saja dalam bahasa sumber. Jadi kalau teks aslinya bahasa Inggris, mereka bisa saja memutuskan sudahlah karena Indonesia ini bukan pasar yang cukup besar buat produk kita, biar kita biarkan saja teksnya dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak perlu keluar biaya apapun. Itu satu pilihan ekstrim, kiri ya. Yang satu lagi, yang sebelah kanan, di sini kita lihat mereka bisa memutuskan untuk masuk ke Indonesia dengan menyewa agensi marketing lokal. Jadi, mereka bekerja sama dengan agensi marketing, kemudian mereka berusaha membuat poster itu dari awal. Um, jadi, mereka benar-benar memutuskan dari awal, apakah kita akan bikin poster, apakah kita bikin um, banner. Mereka bisa memutuskan dari awal, dan kemudian. Untuk teksnya pun mereka bisa menulis dari awal. Ini pilihan yang ekstrim kanan ya. Jadi ketika ada budget yang misalnya Indonesia ini jadi target market mereka utama, mereka punya budget yang cukup besar, mereka akan cenderung memilih untuk menulis teks iklan mereka dalam bahasa um, dalam bahasa Indonesia langsung. Jadi mereka akan menyewa seorang copywriter untuk menulis melakukan copywriting pada pada poster mereka. Jadi mereka tidak akan menggunakan um, teks yang asli, iklan mereka yang asli dalam bahasa Inggris. Nah, dari dua ekstrim itu, tentunya tidak selalu orang bisa memilih antara sudah biarkan saja dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan, eh, ditulis dalam bahasa Indonesia langsung. Jadi pilihannya itu ada spektrumnya. Nah, spektrum yang saya lihat ini seperti ini. Jadi, di antara dua pilihan tadi, mereka bisa memilih apakah mereka akan menerjemahkan atau akan melakukan transkreasi. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa transkreasi itu cenderung mendekat ke copyright uh, copywriting ya. Jadi ketika orang melakukan transkreasi mereka cenderung berusaha menulis ulang teks bahasa Inggris itu dalam bahasa uh, Indonesia misalnya. Sedangkan translation dia spektrumnya dia lebih dekat kepada teks bahasa sumber. Jadi penerjemah biasanya kalau um, menerjemahkan memang ada kecenderungan karena misalnya takut terlalu jauh mereka bisa memilih untuk menerjemahkan dekat dengan bahasa sumber. Jadi mirip dengan teks asli. Nah, tapi kadang juga seperti dilihat di gambar sini antara translasi dan transcription sendiri itu agak overlapping. Jadi dalam dunia industri ini sendiri, menurut saya kadang juga ada orang yang uh, menukar-nukar kata translasi dan transcription ini. Jadi batasannya sendiri belum jelas meskipun sudah banyak orang berusaha membedakannya. Hmm. Nah kemudian um, kalau kita lihat lagi apa bedanya dalam sehari-hari ini ada tiga translation Tadi saya sebutkan. Uh, terjemahan dan kemudian copy editing. Jadi bedanya kalau kita berusaha menyederhanakan, terjemahan itu biasanya selalu ada teks sumber. Jadi ketika kita disuruh menerjemahkan, klien pasti akan memberikan ini teks bahasa Inggrisnya tolong terjemahkan. Transkreasi sama. Ini kemiripannya dengan terjemahan adalah dia selalu ada teks sumbernya. Kita selalu berangkat dari teks sumber. Sedangkan copy editing beda, copy editing biasanya tidak ada teks sumber. Jadi yang ada adalah brief. Jadi nanti klien akan memberikan brief misalnya kita akan buat iklan ini untuk dijual di Indonesia, untuk target market seperti ini. Di brief semua itu ada seperti itu. Nah, di copy editing itu yang ada briefnya dan kemudian penulis copywriternya harus menulis dari dari scratch ya, writing from scratch. Mereka menulis seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian transkreasi miripnya dengan copywriting adalah dari pengalaman saya ketika kita mengerjakan proyek transkreasi dari klien, terutama klien-klien yang agensi marketing, kita akan selalu mendapatkan brief yang serupa. Jadi, brief yang serupa itu akan diberikan. Terjemahan memang untuk klien-klien yang ideal. Kadang mereka memberikan brief dokumen yang berisi informasi-informasi terkait dengan proyek itu, tapi lebih seringnya tidak. Lebih seringnya kita hanya dikasih file terjemahan untuk dikerjakan, dan kemudian kita kerjakan begitu saja tanpa ada latar belakang informasi lainnya. Nah, brief itu sendiri seperti ini: saya coba mencoba menggambarkan. Jadi brief itu dokumennya biasanya singkat dua tiga halaman, dan dia berusaha memuat semua informasi yang diperlukan, uh, mulai dari informasi yang garis besar tentang proyek atau kampanye marketing yang akan di, dilakukan itu, seperti apa bentuknya, kemudian mediumnya nanti seperti apa, apakah dia poster digital, apakah nanti dia akan dibuat poster fisik dipasang di mall-mall, ataukah hanya untuk internet, jadi itu semua nanti mengaruhi cara kita menulis melakukan transkreasi itu. Kemudian juga di situ akan disebutkan juga tentang detail produknya. Jadi produknya ini sebenarnya apa, seperti apa. Jadi keterangannya itu cukup banyak. Termasuk juga yang yang menurut saya cukup penting adalah informasi tentang brand itu. Jadi misalnya kita melakukan proyek transkreasi untuk produk uh, kecantikan tadi saya bilang, uh, di situ nanti di briefnya akan dijelaskan dengan rinci bahwa Brand A ini adalah brand yang ditujukan untuk kalangan tertentu, target marketnya jelas. Kemudian juga brand A ingin tampil ke, ke pembacanya, ke pemirsanya sebagai sebuah brand yang muda, yang lincah, yang cantik. Jadi seperti itu semua informasi itu ada. Jadi uh, ini salah satu bedanya mungkin ketika kita mengerjakan transkreasi seperti ini, biasanya cukup banyak dokumen yang harus dibaca sebelum kita benar-benar memulai melakukan transkreasi itu nah kalau kita melihat bedanya dengan pelokalan karena saya juga melakukan cukup banyak uh, kerja pelokalan ya untuk perusahaan-perusahaan IT menurut saya seperti ini cukup sederhana jadi ketika kita bicara masalah pelokalan uh, mungkin ini tercenderung ter ter simplify ya simplifying tapi menurut saya untuk memahami cukup mudah seperti ini jadi ketika kita bicara pelokalan biasanya orang-orang yang ngomong pelokalan itu orang-orang yang mengerjakan proyek-proyek IT misalnya Uh, website aplikasi mereka cenderung ngomong, "Can we localize this product atau this text?" Tapi ketika kita ngomong dengan orang-orang marketing, dengan orang-orang uh, agensi marketing, misalnya, bukan agensi terjemahan, mereka cenderung menggunakan kata uh, "We don't want to translate this text, we want to transcreate." Nah, itu meskipun mungkin secara teori nanti bisa diperdebatkan apakah kerja penerjemah sendiri sama atau tidak, tapi pada kenyataannya memang klien bisa meminta hal seperti itu. Kemudian juga kalau pelokalan itu biasanya melibatkan adaptasi fitur ya. Jadi ketika misalnya kita melokalkan sebuah aplikasi dari bahasa Inggris ke untuk dijual di Arab misalnya di negara-negara Arab karena mereka menggunakan bahasa dengan penulisan dari uh, left to right eh dari right to left. Kalau bahasa Inggris kan dari kiri ke kanan kan, kalau Arab dari kanan ke kiri. Jadi nanti ada produk-produk, ada menu-menu, ada ya, ada uh, user interface yang harus dirubah. Jadi seperti itu sedangkan ketika bicara transkreasi biasanya tidak terlalu berhubungan dengan masalah teknologinya atau atau uh, uh, IT tapi lebih ke masalah teksnya sendiri seperti apa kita akan membuat teks itu dalam uh, bentuk yang lebih lokal. Nah, dari sisi pendekatannya sendiri uh, ketika kita melakukan transkreasi sebagai penerjemah uh, ini beberapa pedoman yang biasanya berusaha saya saya gunakan, ya, jadi ketika menerjemahkan itu, kita berusaha untuk melampaui teks sumber. Jadi, kalau kita menerjemahkan biasa, misalnya, kita cenderung berusaha selalu menggunakan teks sumber sebagai patokan bahwa terjemahan kita harus akurat, tidak boleh terlalu jauh dengan teks sumber. Tapi, ketika kita melakukan transkreasi yang terjadi, adalah sebaliknya, kita berangkat dari teks sumber. Jadi, memang ada teks sumber itu yang membedakan dengan copywriting tadi, tapi... Kita menggunakannya sebagai pedoman bahwa, oh, di teks sumber dalam bahasa Inggris, di pasar bahasa Inggris seperti ini. Tapi, berdasarkan brief, kita, uh, klien, inginnya seperti ini. Jadi, kita berangkat dari situ dan kemudian berusaha untuk menuliskan kembali teks yang ada. Nah, fokus pada target membaca ini juga, juga penting. Tadi sudah disebutkan, kita harus tahu siapa yang dihadapi. Uh, biasanya, sangat-sangat spesifik uh, di slide berikutnya, nanti ada, dan kemudian. Karena pendekatan yang seperti ini, maka biasanya teks sumber dan teks sasaran ini mempunyai hubungan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan terjemahan, setelah selesai, kita coba bandingkan antara teks bahasa Inggris dengan teks bahasa Indonesia, biasanya kita bisa melihat bahwa, oh sebelah sini ini terjemahannya dari kalimat yang ini, kata ini terjemah dari kata ini. Tapi ketika transkreasi, biasanya itu cenderung susah lagi untuk melihat seperti itu, karena uh, biasanya kita cenderung untuk menuliskan kembali isi dan juga terpengaruh oleh permintaan dari klien brief itu. Nah, target membaca ini juga sangat penting. Saya ingin coba ulang lagi di sini. Jadi ketika kita menerjemahkan, misal menerjemahkan novel misalnya atau mungkin teks-teks biasa, teks dokumen biasa, kita tahu bahwa kita ingin teks itu diterjemahkan agar terbaca natural seperti ditulis orang Indonesia. Biasanya kita cenderung mengatakan seperti itu. Yang penting teks itu harus natural seperti dibaca itu seperti bukan terjemahan. Tapi ketika transcreation, dia target membacanya itu lebih spesifik lagi. Jadi ketika kita mengerjakannya, di pikiran kita sudah harus ada persona. Ketika kita menulis ini, ketika menulis ini, kita menulis untuk siapa. Dan biasanya ini selalu disampaikan oleh klien. Ya. Klien yang ideal ya. Jadi klien yang ideal akan selalu memberikan bahwa misalnya ini tag iklan ini ditujukan untuk orang Indonesia yang berusia, di sini saya tuliskan misalnya spesifik sekali. Usianya 20 sampai 35, dia tinggal di ibu kota provinsi jadi bukan semua semua daerah karena kita tahu bahwa bahasa selalu berbeda tergantung pada tempatnya dan gaya bahasa yang digunakan dan juga kadang mereka bahkan memberikan informasi uh, demografi lainnya misalnya di sini penghasilannya di atas 7 juta rupiah per bulan nah itu harus kita pertimbangkan juga ketika kita menerjemahkan jadi sangat spesifik persona ini harus ada di pikiran ketika kita menerjemahkan nah uh, untuk proyek-proyek yang tidak ideal banyak juga saya juga sering terima misalnya agensi datang tiba-tiba mereka cuma memberikan teks sumber hmm. seperti biasa dan bilang ini tolong transcreation ya jangan ditranslate ya seperti itu yang susah kadang kita harus kita harus berusaha mengedukasi agensi ini bahkan bahwa transcreation bukan cuma soal produknya saja tapi prosesnya juga harus ada jadi saya selalu mengatakan bahwa kalau pengen transcreate ya kalian harus menyediakan briefnya seperti apa informasi ininya Targetnya siapa dengan jelas. Kalau mereka nggak bisa menyediakan itu, ya berarti menurut saya itu translation seperti biasa ya. Nah, ini juga yang yang cukup menarik um, dari pengalaman saya, translation ini biasanya fokusnya pada proses ya, bukan teknologi. Uh, jadi saya belum pernah menemui uh, proyek translation yang menggunakan mesin translation. Uh, ini berarti teman-teman di sini yang penerjemah kalau ingin mencari industri atau mencari niche yang masih aman dari mesin translation, menurut saya transcreation ini masih cukup aman karena dia membutuhkan banyak sekali kreativitas dan sangat tidak cocok untuk mesin translation kemudian juga yang saya temui jarang menggunakan uh, translation memory karena translation memory itu kan sifatnya untuk proyek-proyek yang kita banyak mengulang-ulang teks yang sama, nah sementara untuk transcreation biasanya proyek itu sekali one off saja. Jadi misalnya mereka butuh satu kalimat untuk digunakan di di poster mereka. Atau besoknya mereka butuh lagi misalnya kal satu kalimat lain yang digunakan di produk mereka. Jadi kalimat itu kalimat ini jarang sekali digunakan berulang kali karena itu biasanya mereka tidak menggunakan uh, translation memory itu. Dan kemudian juga proses komunikasi dua arah ini sangat intensif berbeda dengan uh, terjemahan biasa menurut saya. Ketika kita mengerjakan proyek, misalnya menerjemahkan uh, aplikasi atau website, mereka kirim uh, file, kemudian kasih deadline tiga hari. Setelah selesai, sebelum deadline harus selesai. Setelah itu, biasanya mereka selesai, sudah tidak akan kembali lagi. Tapi ketika transcreation itu berbeda, biasanya mereka akan memberikan deadline. Kita selesaikan, kemudian mereka kirim. Kalau misalnya kita kerjanya dengan agensi, ya agensi kirim ke klien, kemudian klien biasanya akan meng, uh, memberikan masukan, misalnya oh seperti ini saya kurang suka, apa bisa nggak dibuat lebih pendek lagi atau dibuat lebih lively, lebih hidup lagi. Jadi mereka bisa punya request-request seperti itu. Jadi ada komunikasi yang yang intensif dengan pemilik proyek itu sendiri. Nah ini contoh format hasil transkreasi. Jadi ketika saya mengerjakan transkreasi, biasanya yang saya serahkan ke klien seperti ini. Jadi mereka memberikan teks sumber, memberikan brief, Kemudian saya harus memberikan opsi-opsi terjemahan uh, transkreasi itu. Jadi nanti ada opsi pertama saya mau menerjemahkan ini seperti ini, opsi kedua ini, opsi ketiga ini. Kemudian saya akan juga diminta untuk memberikan back translation. Ini agak-agak susah juga kadang-kadang karena kadang tidak semua klien itu punya orang yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kadang mereka minta kita menggunakan back translation ini. Kemudian juga yang yang selalu ada dan yang tidak kalah penting kita seringkali disuruh mencantumkan rasional kita. Misalnya, kenapa kita melakukan memberikan opsi pertama, kemudian kita mengubah kata-kata tertentu, kenapa kita menulis seperti itu, itu harus dijelaskan. Nah, karena itu biasanya pekerjaan transkreasi ini butuh waktu yang sangat lama. Jadi meskipun itu hanya satu kalimat pendek, itu bisa butuh satu jam, lebih dari satu jam untuk memberikan opsi-opsi seperti ini dan juga mengisi rasional juga. Nah, kemudian di situ saya sebutkan tadi, biasanya klien juga akan kembali ke kita memberikan komentar Seperti apa tanggapan mereka terhadap uh, terjemahan kita atau transkreasi kita itu itu bisa berulang kali dua tiga kali nah uh, yang yang nasib buruknya itu yang saya pernah alami adalah ketika klien nggak bisa bahasa Indonesia misalnya jadi saya serahkan semua semua opsi-opsi ini ke mereka back translation sudah ada, tapi mereka mungkin tidak terlalu percaya atau mereka ingin memastikan terjemahan kita. Nah, yang terjadi adalah mereka menggunakan Google Translate. Nah, itu itu sangat-sangat tidak beruntungnya di situ. Kadang mereka menggunakan Google Translate, kemudian mereka ngomong ke kita, kok ini terjemahan menurut Google Translate kok seperti ini? Nah, itu yang yang harus harus sabar. Seringkali kita menjelaskan bahwa, oh ya Google Translate kan memang tidak seakurat itu, dan juga ini juga transkreasi ya. Jadi, dari teks sumber dia udah berubah banyak untuk menjadi transkreasi kemudian kalau dimasukkan ke Google Translate untuk dicek bahasa Inggrisnya tentu saja nggak nyambung nah itu butuh butuh edukasi juga untuk menjelaskan itu ke klien nah karena sifatnya yang sangat subjektif itu biasanya ketika ada evaluasi kalau kita menerjemahkan proyek penerjemahan misalnya Biasanya mereka bisa mengirimkan hasil terjemahan kita ke agensi lain atau ke penerjemah lain. Nah, di situ mereka bisa memberikan nilai, misalnya bahwa terjemahannya tidak akurat atau terjemahannya uh, terlalu jauh. Nah, itu terjemahan biasa bisa, tapi ketika transkreasi itu biasanya agak susah seperti itu karena uh, seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya transkreasi lebih jauh lebih kreatif, kan? Jadi, bukan masalah benar atau salah akhirnya, tapi tergantung ke preferensi klien. Ketika kita memberikan opsi yang yang sudah ada, transkreasi yang ada, kemudian klien yang akan memutuskan, oke okay, saya pilih yang nomor dua saja atau oh ini kurang pas dikembalikan lagi dan seperti itu. Jadi bukan tidak ada yang benar, -benar salah itu hampir hampir tidak ada. Nanti klien akan mencocokkannya ini berdasarkan dengan briefnya. Jadi misalnya di briefnya sudah disebutkan bahwa ini untuk orang-orang yang berusia di atas 40-50 tahun misalnya. Tapi kemudian misalnya di kalimat yang kita transkreasikan itu ternyata kita menggunakan istilah-istilah yang uh, cenderung uh, mungkin tidak formal atau banyak digunakan oleh anak-anak yang ABG-ABG mungkin itu bisa dikatakan salah karena berarti kita tidak mematuhi brief yang ada. Tapi kalau dari sisi akurasi sendiri, menurut saya itu biasanya tidak tidak banyak dipermasalahkan oleh klien. Nah kalau ini mungkin yang terakhir kalau ngomongin soal jasa transkreasi sendiri biasanya berdasarkan jam kerja ya karena tadi saya sebutkan. Ada banyak sekali faktor yang yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan transkreasi ini. Jadi tidak semudah uh, terima kerjaan kemudian selesai dikirim karena biasanya terjemahan kan untuk internasional kita biasanya menggunakan tarif per kata ya. Jadi dari awal diukur. Kalau transkripsi lebih menggunakan jam kerja. Jadi nanti uh, biasanya agensi sudah punya gambaran sendiri. Ini kira-kira nanti untuk proyek seperti ini kalian dapat kamu dapat tiga jam misal. Kalau nanti ternyata sudah dua jam sudah kepakai dan kamu belum selesai silahkan hubungi kami lagi tapi cenderung menggunakan jam kemudian juga uh, dari pengalaman saya jika ingin mendapatkan proyek transkreasi yang benar-benar ideal dengan segala macam informasi seperti itu kita bekerja dengan klien-klien agensi periklanan bukan bukan agensi terjemahan karena agensi terjemahan yang saya tahu masih banyak yang suka membingung mempertukarkan dengan keliru antara Terjemahan, localization, dan juga transcreation. Kemudian, dari pengalaman saya, juga klien biasanya banyak meminta orang-orang yang punya pengalaman menulis. Jadi, bukan cuma orang yang bisa menguasai dua bahasa, tapi mungkin orang tersebut pernah melakukan penerbitan atau penulisan, kerja penulisan dalam bahasanya sendiri. Jadi, misal teman-teman pernah mempunyai karya tulis apapun itu, mungkin kalau ingin tertarik dengan. Menawarkan jasa transkreasi seperti ini bisa disebutkan ketika mengajukan lamaran bahwa, "Oh, saya pernah menerbitkan novel sendiri atau menerbitkan uh, puisi sendiri, puisi sendiri, atau juga banyak orang-orang yang agensi-agensi yang mencari orang-orang yang pernah bekerja di agensi periklanan, juga jadi orang-orang yang pernah kerja di Indonesia, misalnya di sebuah agensi periklanan, dan juga kebetulan mereka bisa menguasai bahasa asing, biasanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan seperti ini." Nah, saya juga merasakan ada semacam... Uh, bias tersendiri dari agensi-agensi periklanan ini uh, tidak mudah untuk mencari pekerjaan dari mereka kadang mereka sudah punya bias bahwa oh orang ini pengalamannya cuma terjemahan saja nanti terjemahannya jelek sekali tidak bisa tidak bisa dianggap transkreasi nah terus mereka cenderung mencari orang-orang yang punya pengalaman dari pekerjaan uh, periklanan atau penulisan lainnya itu seperti itu yang saya alami ini sekedar uh, gambaran saja seputar awal sampai selesai ketika kita Bekerja dengan transkreasi kurang lebih seperti itu. Uh, saya rasa semuanya sudah di cover tadi. Oh ya yeah. rapat kick off ini juga penting. Uh, kadang sebelum kita mulai setelah kita dapat proyek kemudian kita uh, mendapatkan semua bahan-bahan untuk dibaca, diker siap dikerjakan, kita biasanya akan dipertemukan dengan klien. Ini ya ini proses yang ideal ya tidak selalu ada seperti ini karena biasanya juga klien uh, sibuk juga. Jadi ketika ideal kita ketemu dengan tim klien kemudian mereka akan mem mempresentasikan rencana kampanye mereka, kampanye periklanan mereka. Jadi mereka akan menjelaskan bahwa oh produk ini rencananya seperti ini, ini, ini dengan jelas, dengan detail. Nah, itu yang yang ideal karena dari situ kita tahu bahwa oh maksudnya si klien ini pengennya menarget orang-orang ini dan kemudian juga mereka pengen agar iklan mereka dibaca dengan uh, nuansa seperti ini dan juga ketika ada pertanyaan kita dapat dengan mudah mengklarifikasinya di rapat seperti itu. Tapi ini yang yang versi ideal nah untuk uh, saya rasa dari saya cukup itu saja untuk pembuka nanti bisa kita lanjut diskusi lebih jauh ini saya santumkan juga beberapa sumber yang menurut saya menarik ada beberapa yang pertama ini dari Taus dia organisasi translation juga industri juga dia ada course di situ dia ada sertifikasinya transcreation itu berbayar kemudian di bawahnya ada juga uh, best practice-nya ini gratis bisa di download jika teman-teman ingin membaca best practice melakukan transcreation Kemudian yang dua berikutnya ini buku-buku yang menurut saya cukup menarik, uh, saya baca di Kindle ya dari download dari Amazon. Kemudian yang yang terakhir ini uh, video kursus juga kursus video dari Prozi, jadi bisa di 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 klik nanti kalau misalnya uh, presentasi ini bisa dibagikan. Saya rasa dari saya cukup sekian dulu Mbak, sebelum nanti kita mulai diskusi lebih jauh. Oke, okay, uh, baik Mas Ade, terima kasih. Uh, menarik sekali tadi pengantar mengenai transkreasi uh, begitu Mas ya. Jadi uh, yang bisa saya uh, simpulkan adalah untuk melakukan transkreasi itu berasal dari teks sumber. Uh, kemudian juga ada brief, gitu. Dan briefnya itu cukup uh, informatif. Di situ juga ada informasi mengenai persona, gitu. Jadi informasi yang mendetail, men mendetail mengenai target pembaca. Kemudian transkreasi itu uh, yang sangat penting adalah komunikasi dua arah antara klien dengan uh, penerjemah sendiri karena nanti uh, akan ada penyesuaian-penyesuaian uh, antara klien dan juga penerjemah. Oke, okay. kemudian uh, untuk ada juga tadi ada brief juga dan brief ini memang uh, cukup penting untuk jadi pegangan gitu, mas Adi ya. Karena kita uh, apa yang apapun yang kita lakukan uh, kita akan melihat uh, brief ini tadi. Oke, okay, uh, baik Bapak Ibu, uh, jika ada pertanyaan mengenai uh, transaksi, uh, silakan menggunakan fitur raise hand. Oke, okay, uh, kalau uh, mungkin masih uh, masih belum ya. Uh, baik, saya akan ke Pak. Uh, terima kasih, Mas Ade. Saya akan ke Pak Wawan uh, dulu. Nah Pak Wawan tadi Mas Ade uh, menjelaskan uh, mengenai apa itu transkreasi dan juga uh, prosesnya. Nah uh, hmm. bagaimana transkreasi di dunia sastra? Karena yang saya tahu Pak Wawan memang uh, dekat dengan teks-teks uh, sastra. Ya selamat sore Mbak Maya. Selamat, selamat sore Mas Ade. Terima kasih presentasinya tadi Mas Ade uh, banyak mengcover wilayah. Transkreasi di, di ini ya, di prakteknya ya, praktek di dunia usaha uh, sangat menarik sana. Uh, kalau di bidang sastra, transkreasi itu juga sebenarnya uh, bagian yang tidak terpisahkan dari sastra, karena uh, ketika kita menerjemahkan sastra, banyak hal yang kita lakukan itu sebenarnya juga membutuhkan uh, di satu sisi pemahaman akan uh, sumber. Terus, kedua, pemahaman akan cara menyampaikan uh, gagasan itu atau menyampaikan makna itu, dan ketiga adalah dengan pemahaman tentang pembaca sendiri, kultur pembaca itu seperti apa. Sehingga, ketika uh, tahu tiga hal ini, maka uh, penerjemah bisa memiliki uh, kebebasan relatif untuk menerjemahkan, dan uh, kalau boleh. Mbak Maya, saya mau berikan gambaran sekilas mungkin uh, tentang uh, transkreasi itu di bidang sastra dan uh, di, di akademia. Lah. Jadi Baik. bagaimana Baik. perkembangan teorinya dan uh, seperti apa? Pemahaman Baik, silakan Pak. Terima kasih. Di sini saya ingin me mengunjungi lagi satu esai lama dari dari Viviana Gabalu, uh, essay ini ditulis 2012. Kalau untuk bidang-bidang uh, apa teknokimia pangan atau sejenisnya itu, ini sudah kuno ya tahun uh, 2012. Tapi kalau di bidang uh, bahasa sastra atau humaniora secara umum gitu, uh, ini masih baru kemarin gitu ya, belum 10 tahun. Hmm. Nah, di esenya Gabalu ini, saya menemukan banyak oh. hal yang perlu kita ketahui secara mendasar tentang transkreasi itu seperti apa dan di sini dia diawali mengawali penelitiannya atau uh, tulisannya itu dengan kesadaran bahwa transkreasi itu satu hal yang sangat sulit didefinisikan, seringkali dikacaukan dengan uh, adaptasi dan penerjemahan dan masing-masing bidang itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang transkreasi. Bidang akademik dan bidang uh, penerjemahan praktis dan bidang industri masing-masing ini punya gagasan yang berbeda maka uh, Gabalo mencoba me merunut kembali transkreasi itu asalnya dari mana terus perkembangannya bagaimana dan sekarang bagaimana kita mendefinisikan transkreasi itu sehingga dia jadi satu binatang yang berbeda gitu satu spesies yang berbeda tidak lagi sama dengan adaptasi atau penerjemahan secara umum nah uh, dari situlah uh, esai ini muncul dan uh, saya ingin kunjungi sedikit saja esainya. Terus nanti saya lanjutkan dengan transkreasi di bidang sastra. Oke. Okay. Sudah terlihat ya ini ya? Uh, sudah, Pak. Ya. Jadi uh, ada tiga wilayah yang dikunjungi lagi oleh uh, Gabalo itu untuk mendefinisikan transkreasi. Pertama, bidang akademis. Di bidang akademis ini, uh, transkreasi itu sudah muncul dalam perbincangan sejak tahun 60-an. Itu karena seorang penerjemah India yang juga akademisi menerjemahkan Mahabharata, epiknya orang India yang eh, dari salah satunya itu muncul eh, kitabnya agama Hindu ke publik barat yang kulturnya benar-benar berbeda. Sehingga eh, si penerjemah ini harus melakukan banyak eh, harus menggunakan kebebasannya dalam memaknai teks dan menyampaikannya ke publik lain. Dia menyebut ini transcreation, namanya uh, ini Pilal. Dan uh, dari terjemahan ini mulai muncul diskusi tentang itu di akademia. Tapi belakangan uh, ada semacam ke ini ya, ada semacam tanggapannya. Kalau Transcreation itu membutuhkan yang namanya kebebasan dalam menerjemahkan, menyesuaikan dengan kultur. Apa itu bukannya sama dengan penerjemahan secara umum? Soalnya penerjemahan itu bagaimanapun tidak mungkin kan hanya word per word, word by word. Jadi dalam menerjemahkan kita juga butuh memaknai dan menyesuaikan dengan bahasa sasaran. Nah, jadi situlah di akhir-akhir perdebatan tentang transkreasi dalam bidang sastra itu ada semacam keengganan keengganan melanjutkan karena transkreasi dan penerjemahan sastra itu sebenarnya ya tidak terlalu berbeda prinsip-prinsipnya sama gitu terus dari keengganannya akademisi ini muncul kemudian para penerjemah-penerjemah yang juga mendefinisikan apa itu transkreasi dan kalau dalam prakteknya transkreasi ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Ade Indarta sangat erat kaitannya dengan dunia usaha atau marketing sales copy atau copywriting itu bagian transkreasi itu bagian dari bisnis besar itu. dan memang diantara para penerjemah disebutkan juga bahwa asalnya memang prinsip-prinsipnya dari penerjemahan sastra tapi saat ini transkreasi itu bisa dibilang hanya untuk penerjemahan di bidang pemasaran dan bahkan sampai satu titik tertentu antara copywriting dan uh, transcreation itu seperti sangat mirip. Uh, mungkin tadi Mas Ade Indarta sudah menunjukkan seperti apa uh, perbedaannya. Tapi ya itu tadi tidak ada ukuran yang pasti di sana dan sangat uh, bisa bilang dibilang bordering on uh, copywriting uh, transkreasi ini. Uh, itu dari bidang uh, penerjemahan dari praktisi yang dipahami ini. Dan terakhir di bidang industri, nah uh, benar-benar terakhir ini oleh industri atau uh, language service providers uh, transcreation ini dianggap sebagai ini khusus untuk marketing copies and and uh, it is we will do this when we uh, come across text that we cannot translate easily into another language. Jadi kalau benar-benar sulit uh, kita menerjemahkan secara literal atau secara uh, apa secara relatif bebas maka uh, transkreasi itulah jawabannya dan uh, disitulah dan hasil-hasil kerja transkreasi ini yang ngedit bukan lagi uh, penerjemah senior atau uh, editor senior tapi copy editor uh, editor untuk copy atau naskah-naskah uh, yang dipakai untuk periklanan atau untuk uh, pemasaran gitu. Jadi ada seperti ini perbedaan pemahaman tentang transkreasi itu di bidang, di tiga dunia ini ya, tiga multiverse ini. Nah, hmm. terus si Gabalo melihat lebih jauh dan mencoba membandingkannya dengan teori yang disampaikan oleh Newmark yang terkenal itu ya. Kalau dari Newmark kan ada di sini satu uh, apa v ini ya huruf v mulai dari yeah. word for word literal faithful translation semantik pasti kawan-kawan sudah akrab sekali dengan ini dan di ujung sendiri paling atas ada adaptation ya yeah. dan adaptation ini sendiri satu-satunya di sini yang tidak punya embel-embel uh, translation makanya orang jadi bertanya-tanya adaptation ini translation apa apa binatang yang berbeda lagi gitu dan uh, dari situlah Akhirnya muncul juga satu argumen dari Gabalo bahwa sebenarnya kalau antara penerjemahan dan adaptasi saja garisnya begitu tipis sampai sangat sulit didefinisikan apalagi dengan transkreasi gitu loh. Berarti ya, harus ada cara yang lain untuk memaknai ya antara transkreasi dan adaptasi atau penerjemahan ini. Meskipun sama-sama menggunakan kebebasannya ya, kebebasan uh, menyampaikan. Nah, uh, yang ditawarkan oleh Gaballo ini adalah bahwa transkreasi itu spesifik atau khusus atau berbeda karena ada elemen uh, linguistic productivity, ada uh, elemen ketersampaian pesan uh, atau makna semantik itu ke bahasa atau budaya sasaran. Dengan struktur yang apapun bentuknya. Struktur boleh beda, yang penting tetap sama. Jadi disitulah satu keunikan dari transkreasi ini. Adanya kesepahaman, kesadaran bahwa makna yang ingin kita sampaikan, dampak yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita raih, itu tercapai. Itu semua yang kita dapatkan. Meskipun, kita harus bahasa agamanya ya, menghalalkan segala macam cara gitu ya <gifhan> menghalalkan segala macam cara linguistik gitu loh <tuh> jadi apapun caranya dengan seperti tadi mas Ade Darta menunjukkan bahwa teks yang awalnya xyz itu bisa xyz 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 <tuh> seperti itu ya bentuknya benar-benar berbeda strukturnya berbeda dan tapi kita bisa menjabatkan hasil yang kita inginkan jadi Secara umum seperti itu. Ini satu gambaran yang saya pikir sudah dijelaskan dengan sangat jernih sama Mas Adi tadi. Jadi itu, ada linguistic productivity ini yang menjadi ciri khas dari transkreasi. Adanya kesepahaman bahwa makna, pesan, tujuan bisa tersampaikan, tercapai, tetapi melalui berbagai macam struktur atau cara linguistik. Dan biasanya... Ini dipakai untuk uh, seperti yang disepakati uh, untuk mencari solusi untuk hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan itu. Baik, uh, saya lanjutkan. Nah, uh, ini ada matriksnya Gabalo di sini yang uh, saya pikir bisa kawan-kawan lihat lebih lanjut nanti. Jadi uh, di sebelah kiri ini uh, sasaran uh, sumber. Budaya sumber atau bahasa sumber. Kalau budaya sumber di atas ini kalau bahasa sumber di sebelah kiri, bawah. Di matriks sebelah kanannya ada sasarannya, budaya sasaran atau budaya sumber. Nah, kalau kita membuat sesuatu dari budaya sumber, sorry, bahasa sumber, itu kalau kita lebih berfokus ke bahasa sumber, maka yang kita lakukan adalah uh, phonological translation, word by word translation, atau uh, literal translation, sampai semantic translation. Nah, tapi kalau kita lebih fokus ke arah uh, bahasa sasaran nah, itu yang muncul adalah hal-hal ini uh, penerjemahan yang komunikatif itu yang paling ringan ya yang paling ringan di antara yang fokus ke bahasa sasaran sampai adaptasi nah di sini uh, dalam matriksnya Gabalo ini transcreation itu masih di bawahnya adaptasi meskipun tadi disampaikan kapalu uh, tidak ada batasan yang jelas antara ini garisnya sangat tipis atau bahkan mungkin saling overlapping ya seperti disampaikan mas Ade tadi baik uh, kalau tidak ada sumbernya sama sekali kalau hanya fokus ke budayanya uh, kita ketemu sama copywriting atau uh, copy adaptation sampai co drafting uh, co drafting ini biasanya uh, ada dua orang drafter yang mengerjakan, satu drafter yang lebih paham ke bahasa eh, budaya sumbernya, satu drafter atau penulis yang lebih paham ke budaya sasarannya. Jadi, kalau tidak terlalu memfokuskan pada bahasa, ya ini yang kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan eh, ini? So, eh, apa namanya? Satu rangkuman dari semua ini, eh, rangkumannya adalah yang membuat transcreation itu berbeda adalah productivity-nya tadi, ketersampaian pesan dengan menggunakan berbagai macam struktur atau cara atau kebebasan menerjemahkan. Dan kedua ada solusi untuk hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan. Dan ketiga ini satu kalimat yang saya, satu potongan kalimat yang saya ambil langsung dari Gabalo. Transcreation is about, not only about creating new words, but imagining a new world benar-benar uh, menghasilkan sebuah dunia yang, membayangkan sebuah dunia yang berbeda lagi. Bukan hal yang uh, bahasa itu tidak lagi menjadi, uh, apa ya, tidak lagi menjadi cantolan yang me menggandoli kita. Itu bahasa Indonesia yang baik ya, menggandoli kita. <laughs> baik. Uh, terus bagaimana terus kalau di bidang sastra? Nah, di bidang sastra karena tadi sudah disebutkan, sejak dulu memang ada, ya saat ini pun transcreation berjalan dengan wajar di bidang sastra dan banyak pelakunya di bidang sastra tidak menyadari yang mereka lakukan itu transcreation secara teknis ya bagi yang melakukannya mereka seringkali menyebutnya kalau nggak penerjemahan ya adaptasi begitu dan transkreasi ini hmm. sampai saat ini di bidang sastra lebih pada satu terma yang tidak tidak diketahui keberadaannya atau tidak tidak disadari keberadaannya dan uh, tidak masalah juga sih ya <tuh> sebenarnya <tuh> oke okay. bentuknya seperti apa uh, kalau saat ini uh, di buku terakhir yang saya temukan itu ada uh, satu kajian khusus tentang transcreation di bidang uh, sastra anak terus uh, prakteknya sendiri ada di picture books picture books buku anak-anak yang banyak teksnya daripada uh, maaf banyak gambarnya daripada ya. teksnya ya itu kan uh, penerjemahannya tidak bisa dilakukan dengan penerjemahan biasa perlu dilakukan dengan uh, transcreation uh, karena picture books ini kan buku yang dibuat untuk anak tapi sebenarnya harus dibaca oleh orang tua Aduh. jadi <laughs> Buku ini kan dikonsumsinya dengan orang tua didampingi, maaf, anak didampingi orang tua ya, bukan orang tua didampingi HP tapi anak didampingi orang tua membaca ini yang baca orang tuanya. Nah karena untuk dibacakan, maka ketika kita menerjemahkan itu ya harus kita bayangkan buku ini sebagai sebuah karya oral yang eh, kalau dibacakan enak orang tuanya nggak harus menahan nafas panjang sampai kemudian kolaps eh, karena eh, terlalu panjang kalimatnya dan tidak ada titik koma begitu jadi ya eh, yang dibutuhkan adalah transcreation di situ dan penerjemahan lagu penerjemahan lagu ini eh, sesuatu yang sebenarnya terus terjadi tapi tidak 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 sangat populer yang saya maksudkan dari penerjemahan lagu ini ya mulai dari Menerjemahkan lagunya "Orang Asing" menjadi lagu Indonesia, seperti yang banyak dilakukan Ahmad Dhani. Mungkin, uh, kalau ingat ya, uh, cintaku tertinggal di Malaysia itu kan dari lagu musisi Belanda yang diterjemahkan uh, maknanya kira-kira begitu, tapi uh, detailnya diubah menjadi uh, Malaysia gitu ya. Atau uh, nanti saya tunjukkan contohnya, dan uh, yang juga banyak itu lagu-lagu untuk uh, soundtracknya anime. Oke. Okay. Ya, di nah, anime film itu, Cina zaman dulu gitu ya. ya, <laughs> ya itu banyak menggunakan transcreation. Yeah. Uh, kalau untuk karya anak ya sastra anak ini ada uh, karya yang sudah banyak diterjemahkan. Dia, tapi dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu ya. Dalam bahasa uh, dari bahasa Jerman yang diterjemahkan ke bahasa Inggris bahasa lain-lain. Nah ini saya contohkan uh, Struvel Peter Struel Peter ke dalam bahasa Inggris. Jadi karya ini awalnya dari abad ke 19 seperti ini bahasa Jermannya silahkan dibaca saya tidak paham juga. Tapi ketika pertama kali diterjemahkan, uh, tidak diketahui penerjemahnya, uh, yang kita dapatkan adalah seperti ini. Just look at him there he stands with his nasty hair and hands. See, his nails are never cut, and so on and so forth. Nah, uh, ceritanya Struvel Peter ini kan tentang satu anak yang rambutnya panjang dan uh, seperti kesetrum gitu, dan kukunya panjang seperti ini. Uh, di gambar sebelumnya itu saya berikan. Uh, ini gambarnya Struvel Peter. Rambutnya panjang kayak kesetrum, kukunya panjang, nggak pernah dipotong. Dan uh, ini jadi semacam contoh gitu loh. Contoh kalau anak itu tidak patuh sama orang tua, Akhirnya kayak ginilah tidak tidak baik sama sekali penampilannya menurut orang tuanya begitu. Nah karya ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ada beberapa ternyata sejak dulu tidak pernah diterjemahkan secara langsung word for word tapi selalu diterjemahkan dengan dipandu oleh naskah aslinya. Tapi menjadi karya yang berbeda karena tujuannya juga untuk dibaca juga dibacakan orang tua ke anak sebagai uh, apa ya pitutor gitu ya untuk menakut-nakuti anak ya kalau kamu nggak pernah potong kuku kamu jadi kayak trouble Peter dan selanjutnya gitu nah ini di terjemahan yang kedua berbeda sekali few naughty wild and slovenly Peter di sini disebutkan namanya kalau sebelumnya namanya nggak disebutkan di sini disebutkan. I fear he never will be neither. Uh, Rimanya bagus ya. For many, many weeks, no water has been near his cheeks. Uh, dan seterusnya, seperti itu. Ada dua penerjemahan yang berbeda. Bahkan, uh, pada ya, dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun. Dan yang ketiga, penerjemahannya lebih uh, berbeda lagi dan lebih lucu di sini. Karena memang penulisnya sendiri, yang menerjemahkan ini, penulis ya, Mark Twain kita semua tahu dan uh, dia menggunakan uh, kemaktuinannya itu untuk dimasukkan ke dalam penerjemahan Strubel Peter ini dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang berbeda seperti ini. Ini saya jentuhkan saja nanti bisa dilihat kawan-kawan uh, lebih detail ya. Terus kalau di uh, kita ini lagu ini uh, pasti kawan-kawan tahu paham ya lagunya. Saya juga tidak paham. Ya <tuh> <tuh> nah, ini uh, versi aslinya this sort of thing is a good It's good. I wish I could do it. That sort of dream, this sort of dream. I have many of them, but all of them, all of them, all of them, and so on. Bamboo, Doraemon, terakhir. Oh. Nah, dalam bahasa Indonesia yang kita dapatkan adalah begini. Ini satu karya transkreasi yang nyaris semua anak Indonesia yang mungkin lahirnya antara tahun 80 sampai 90 ya akrab gitu. Ya. Dan kita dapatkan di sini benar-benar bentuk yang berbeda. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Uh, ingin ini, ingin itu, banyak sekali maknanya. Yang ingin disampaikan ya sama saja, anak yang punya banyak keinginan tapi uh, uh, disampaikan dengan cara yang benar-benar berbeda. Yang uh, aku ingin begini, aku ingin begitu. Kan rasanya sangat Indonesia sekali dengan kata-kata yang Indonesia dan uh, menunjukkan rewelnya seorang anak lah, bisa dibilang. Ini satu contoh saja di bidang sastra. Dan di sini kalau saya berbicara tentang sastra itu sastra secara luas yang mencakup karya-karya yang sebenarnya dibuat bukan untuk mencapai satu tujuan tertentu, lebih untuk hiburan atau lebih untuk penikmatan atau untuk imajinasi begitu ya. Jadi bisa bisa novel, bisa puisi, bisa lirik lagu, bisa film dan lain sebagainya gitu ya. Terus uh, yang juga sangat populer uh, di tahun 80-an sayangnya ya, ya. ini lagunya Johnny Cash yang diterjemahkan oleh Remi Silado diadaptasi ya, di, di transkreasi, sorry. Kalau orang umum menyebutnya adaptasi tapi uh, sekarang kita bicara di konteks transkreasi. Ya uh, sebenarnya lagu ini ditranskreasi oleh oleh uh, Remi Silado. Dan uh, selanjutnya ditranskreasi oleh Sumpang. Sumbang. Diadaptasi sedikit oleh Dul Sumbang. Di lagunya Johnny Cash ini yang saya bicarakan adalah lagu berjudul uh, A Boy Named Sue, seorang bocah bernama Sue, kan nggak umum ya, soalnya Sue ya. itu kan nama perempuan. Nah, uh, akhirnya si bocah ini sering dibully kawan-kawannya dan akhirnya sering berkelahi, masuk penjara dan akhirnya ya pada intinya ketahuan uh, dia mangkel sama bapaknya dan mencari bapaknya. Ketika ketemu, kenapa kamu kasih aku nama Sue? Bapaknya bilang. Aku dulu tidak akan tinggal sama ibu Muna. Aku mau pergi waktu itu. Jadi tak kasih kamu nama Su biar orang-orang bully kamu dan kamu latihan jadi seperti itu. Nah di Indonesia kita ketemu sama uh, lagunya Remi Silado yang judulnya uh, anak uh, anak laki bernama Kartini. Isinya ya sama persis, musiknya ya folk kayak uh, Johnny Cash begitu uh, dengan uh, nada yang cukup monoton. Dan banyak, banyak masalahnya juga sama semua. Mulai dari anak namanya perempuan, terus dibully kawannya menjadi brutal, dan akhirnya jadi jagoan. Dan itu semua karena nama yang dikasih bapaknya itu tadi. Sama Dul Sumbang diganti namanya jadi Martini. Entah karena apa, saya sendiri belum sempat mewawancarai Dul Sumbang. Tapi <tauk> intinya lagunya sama <tuh> gitu nah ini kalau dari lagu ya lirik lagu untuk saat ini menurut menurut elit Asia ya tahun kemarin tuh mereka katakan bahwa tahun 2020 ini salah satu yang penting adalah transcreation dan transcreation ini memang sejak lima tahun terakhir 10 tahun terakhir itu sudah banyak berjalan tapi saat ini semakin dekat ke industri penerjemahan dan akan akan lebih banyak dibutuhkan dan di ini menurut elit Asia sebelum itu ya sayangnya sebelum Covid-19 ya setelah Covid-19 transcreation sudah kalah sama Covid-19 Sinovac atau kata-kata lainnya lah <laughs> ya sayangnya seperti itu dan seperti tadi disampaikan Mas Ade transcreation ini adalah satu bidang penerjemahan yang kemungkinan untuk digoyahkan oleh mesin translation atau neural translation atau penerjemahan yang membutuhkan artificial intelligence kecil kemungkinannya untuk mengalami itu karena di sini manusia kreativitasnya imajinasinya dan pengalamannya masih sangat dibutuhkan dan ya karena itu juga sih akhirnya ketika di Universitas Macung saya mengajar literary translation satu hal yang saya masukkan ke dalam uh, silabus itu adalah tentang uh, transcreation, yang bisa dibilang penerapan dari prinsip-prinsip penerjemahan sastra untuk satu wilayah yang sangat spesifik, yaitu wilayah marketing dan uh, penerjemahan iklan. Saya rasa begitu, Mbak Maya, dari saya. Oh, Oke, okay, uh, baik, Pak Wawan. Oke, okay, uh, ini ada pertanyaan tidak hanya untuk Pak Wawan, tapi juga untuk uh, semua pembicara. Jadi uh, pertanyaannya seperti ini, uh, berdasarkan pengalaman Bapak-Bapak dan Mas, uh, proyek apa yang paling menantang yang melibatkan transcreation dan juga adaptation? Mungkin dari Pak Awan dulu deh. Aduh. Saya pribadi uh, banyak mengerjakan transcreation itu ketika sama Transkomunika ya, dengan yes. Pak Sugeng ini. Uh, beberapa mm -hmm. waktu yang lalu, itu kami menerjemahkan uh, iklan buat Rolls Royce. Okay. Uh, itu menantang sekali buat saya, karena uh, tentu saja, pertama, karena saya belum sempat beli Rolls Royce, uh, bukan masalah apa, hanya belum sempat saja, gitu. iya. dan tidak tahu. Ketika uh, uh, dia bilang Starlight itu seperti apa, yang dimaksud Starlight ternyata di uh, upholstery-nya, di atas itu ada bintang-bintang dan uh, segala macam. Nah, uh, elemen-elemennya Rolls Royce yang... Tidak pernah saya bayangkan itu akhirnya membuat satu kesulitan untuk memahami ini ya, memahami dunia yang saya terjemahkan itu seperti apa. Dan kedua, ketika ditemukan dengan ini akan dipakai untuk sebuah. Jadi kata-katanya ya, tidak hanya kata-kata dari bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yang diindonesiakan tapi butuh menjadi bahasa Indonesia yang menggoda, menggairahkan dan itu juga kita tahu tanpa dikasih brief pun tahu kalau target market kita ini orang-orang dengan pendapatan tertentu. Jadi di situ tantangannya mencari mencoba membayangkan pembaca kita yang orang dengan demografi seperti ini yang membaca iklan ini dan kemungkinan akan tertarik. Jadi itu salah satu yang menantang akhir-akhir ini. Oke, okay, uh, baik. Uh, 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 untuk Rolls Royce tadi, ya, Mas. Ya, iya. Eh, Pak, iya. Uh, Oke, okay. kalau ke Mas Adi, gimana, juga, Mas Adi? <laughs> ya, mungkin uh, ada beberapa, ya, salah satu yang saya sebutkan tadi, yang soal kita sudah mengerjakan transcreation dengan hati-hati, kita makan banyak waktu, benar-benar memikirkan setiap kata yang kita gunakan agar menghasilkan efek yang sama dengan teks aslinya, tapi oleh si klien ini dia ngecek hanya dengan memasukkan ke Google Translate diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Jadi itu di di hati itu rasanya sakit sekali jadi semua <laughs> setelah semua kerja keras kita cuman diukur dengan Google translate nah itu. Itu yang susahnya Dan kita harus sabar juga ya dengan bagaimanapun juga kita akan bekerja dengan klien itu. Jadi kita harus menjelaskan dengan hati-hati bahwa Google Translate itu seperti ini dan jika dicek seperti ini dan hasil transkreasi saya adalah seperti ini seperti ini Jadi harus hati-hati seperti itu kemudian juga um, tadi ada satu yang ingin saya sebutkan tapi um, Saya lupa sekarang <laughs> mungkin coba nanti lagi kalau saya ingat Oke okay, uh, baik terima kasih uh, Mas Ade, Pak Sugeng, gimana Pak setelah Malang melintang di dunia penerjemahan berpuluh-puluh tahun ya di Malang Surabaya <laughs> uh, Terima kasih itu tadi ya saya terkesima dengan orang-orang para guru muda uh, saya itu uh, semuanya sudah tercover di situ dari dari pertanyaan dulu uh, dari pertanyaan terakhir yang menantang saya malah sebaliknya mas Ade yang menantang itu kalau ada um, permintaan translation dari produk di Singapura kenapa itu menantang karena budaya orang Singapura, Indonesia, dan Malaysia itu kurang lebih sama lah ya. Jadi untuk menghasilkan tiga tadi, tiga alternatif tadi, disertai dengan komentar itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena memang ya orang-orangnya sama, budayanya sama. Nah, kalau kita terjemahkan apa adanya dengan sedikit adaptasi, nanti dibilang bukan Transcreation. satu saja sulit, apalagi tiga itu lebih sulit karena ya ayah, agak, anu ya agak mengada-ada sedikit supaya nyampe ketiga itu betis but true karena pada saat klien uh, itu me memesan kepada kita itu bayangannya seperti itu tadi ada perbedaan budaya yang jauh, kemudian ada tiga alternatif ada back translation dan sebagainya itu tadi uh, kalau uh, jarak budayanya itu sangat dekat ya mungkin uh, translation dengan sedikit agak free saja sudah sudah cukup barangkali tapi jawabnya itu translation harus kita menuju sesuatu yang lebih nah itu tantangan tersendiri bagi saya. Kemudian uh, yang uh, berikutnya tentang transition brief ya tentang transition brief uh, ini saya hanya support, support ya mungkin sedikit menggenapi apa yang dilat, yang disampaikan oleh Mas Ade di dalam translation itu sebetulnya ada di dalam briefnya itu ada tiga hal yang paling utama yaitu tujuan audience dan brand tone of voice ini kaitannya dengan tadi di wilayah uh, Transition Studies. Uh, tujuan, jadi uh, tujuan, tujuan uh, uh, transcreation-nya itu dibuat untuk apa? Uh, di dalam Transition Studies ini dikenal dengan need analysis. Mereka, kalau mereka ngomong, para sarjana itu berbicara tentang need analysis and transition, maksudnya ini adalah tujuan merizmahnya itu apa? Kemudian uh, siapa? Untuk siapa ini? Nah, untuk siapa nanti? Setelah demografi, ada namanya insight. Nanti ada, mungkin ada slide-nya dari saya, ya. Contoh: nah, "What is insight?" Itu sama-sama insight dari audiens itu, sama-sama berbudaya yang mirip Singapura, Malaysia, dan Indonesia, tapi insights audiens itu berbeda. Uh, itu uh, dan kemudian ada demografi tadi disinggung uh, termasuk pendapatan ada di sana. Nah, semua itu di dalam teori mereka menyebutnya audience design. Jadi kalau uh, para uh, ahli transition studies itu berbicara tentang audience design and need analysis sebenarnya ini dua dua hal ini. Yang ketiga yang sangat lekat di dalam pembicaranya Mas Adi dan pembicaraan saya adalah brand tone of voice. Tadi dikatakan bagaimana brand ini mau ditampilkan di uh, budaya sasaran, apakah uh, tadi apa menggemaskan, enteng, serius atau apa. Nah, itu itu ada di tiga ini. Oleh karena itu, skill yang dimiliki seorang transkreator itu Mungkin berbeda, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ade, harus punya pengalaman menulis dan lain sebagainya, dari skill yang dimiliki oleh translator, penerjemah. Karena translation, translation and creation yang disinggung Mas Wawan, ada creative writing yang involved di situ. Plus pengetahuan budaya, karena untuk memahami audience, audience tadi, ada pengetahuan budayanya yang diperlukan di situ pengetahuan budaya. Nah, eh, jadi disinggung tentang copywriting, eh, copywriting menulis eh, iklan, kemudian ada eh, transcreator ada brief. Jadi brief itu ada brief untuk copywriters, ada juga brief untuk eh, transcreator Nah, sekarang agar kita lebih masuk eh, ke masalah marketing ini. Uh, baiklah, orang berdiskusi, uh, apakah ini uh, marketing khusus atau tidak. Nah, tapi kenyataannya, duit yang beredar di sesuatu yang disebut transcreation itu diakui atau tidak oleh para pandit, para uh, ahli bahasa, uh, para ahli teori penerjemahan. Tapi uang yang beredar itu besar sekali di dalam kegiatan apa yang mereka sebut uh, transcreation ini. Jadi meskipun orang-orang uh, para teoritisi itu mengatakan ini kan this is another another, uh, another way of calling apa itu free transition atau adaptation kemudian dihubungkan dengan uh, skopos teori bahwa kemudian ada cultural turns di transition dan itu the same thing gitu. Tapi bagi uh, periklanan marketing perusahaan dan tetap saja menyebut transcreation. Bagi kami, para agen dan transkreator atau translator ini, tidak masalah tidak diakui di, di dunia ilmu itu tadi. Yang penting kantong kita itu selalu ada uangnya. gitu Sehingga mau tidak mau, orang yang ada di, di bidang akademisi juga memperhatikan ini. Jadi uh, beberapa tahun lalu ada sebuah uh, disertasi dikerjakan oleh uh, Daniel Peterson yang meneliti uh, What is transcreation di marketing and advertising dengan pendekatan uh, etnografi. Oke, okay. sekarang kita kembali uh, dan inti dari yang dikatakan Mas Adi uh, yang paling penting sebenarnya ada untuk kita buat sendiri adalah Translation, uh, uh, Transcreation Brief Dan kita melihat di sini kreatif Brief untuk menciptakan iklan Kalau kita bisa membayangkan bagaimana iklan diciptakan Maka kita akan mudah membayangkan bagaimana Transcreation itu dilakukan Nah ini yang pertama pada saat membuat iklan itu uh, Kepada siapa kita ingin menjual itu? Jadi ada enam ini uh. Kalau muncul sebagai brief akan seperti ini, jadi nomor-nomor ini akan mempengaruhi, eh, akan menunjukkan tentang apa ini. Jadi ini target, sasaran orangnya tadi, termasuk eh, termasuk demografi yang disebutkan tadi. Nah, sekarang manfaatnya apa produk itu, nomor dua, nomor tiga, kenapa orang-orang itu harus percaya pada yang kita omongkan dan seterusnya, eh, big idea, brand strategi dan sebagainya, maka pada saat membuat iklan itu mereka dituntun oleh 12 pertanyaan ini. Jadi kita dengan apa, pemahaman ini kita bisa kemudian memahami translation brief yang ada di yang ada di apa di sorry bukan translation brief tapi yang kita sebut dengan uh, transcreation Brief. Nah, misalnya ini. Hampir sama tadi, mandate and objective. Ini transcreation brief uh, Marketing objective sama dengan tadi. Jadi tujuannya apa? Uh, market uh, apa iklan atau website itu. Uh, tadi uh, Mas Ade mengutip uh, Raik ya, Raik 2013 kalau nggak salah. Pada saat pembedaan lokalisasi, eh lokalisasi, pelokalan dan pelokalan, uh, mbak. Uh, pelokalan dan, uh, transgression, uh, dan tadi. nah malah, uh, penulis ini mengatakan bahwa uh, secara secara tegas begitu transkripsi, nah ya di bidang tiga itu yang dua terbesar adalah marketing and advertising itu. Jadi ada marketing objektifnya apa, communication objektifnya apa, dan seterusnya. Nah ini consumer insights for the target. What motivates them to buy the product or service? What stop them from buying the product or service? Nah, ini ada kaitannya dengan uh, kebiasaan pengetahuan seseorang, pengetahuan seseorang atas uh, audiens itu, atas audiens itu. Lupa kita lihat di sini, di sini ada, oh. Ah, ini. Ini uh, saya sedang bicara tentang uh, audience insight. Ini di Malaysia uh, ini ini uh, untuk iklan pisau cukur itu bisa cukur. Di Malaysia okay. insightnya itu don't feel like uncle. Kalau di Malaysia uh, di Filipina daily life is stressful, tapi orang katanya orang Filipina selalu bisa tersenyum. Sementara di Indonesia kita sangat paham. Yang penting kan social sharing ya. Oke. Okay. Nah, ini uh, apa? pada saat kita membuat transkreasi, kita juga harus membayangkan uh, dari perspektif orang yang suka selfie, ini bagaimana? Uh, perspektif uh, don't be like uncle ini bagaimana? Dan di uh, life yang stresmu ini bagaimana? Kata-katanya. Sangat terkait dengan yang dikatakan oleh Mas Ade placement. Nah, kali ini kalau ini channel atau placement ini. Nah, kalau di Malaysia misalnya ini yang paling mudah dibayangkan, kalau mereka daily life is stressful, mereka uh, bekerja di kota-kota sebagaimana -kota, biasanya gitu, maka placementnya mungkin ada di ini melebar sedikit ya. Nah, sebelum menyempit lagi, placementnya ada di uh, base, di stasiun, di dan lain sebagainya. Kalau di truk mungkin, meskipun di Indonesia di belakang truk itu, di pantainya truk itu kan lucu-lucu tulisannya, ya itu tidak termasuk transkreasi, itu kreasi saja itu. <laughs> Oke, okay, uh, itu yang uh, tentang translation brief, dan uh, apa, translation brief dan uh, skill yang barangkali uh, berbeda dengan yang uh, ada di tempat lain. Nah, uh, saya ingin menunjukkan ini juga di mana sebenarnya di mana sebenarnya atau konten type jenis apa yang seringkali memerlukan transcription. Yang pertama memang marketing collateral, marketing collateral. Yang kedua itu web content. Yang ketiga itu print advertisement. Dan sampai terakhir itu financial content. Nah, tiga yang pertama saya pernah ngalami. Uh, untuk uh, yang lainnya uh, video packaging sangat kecil sekali tapi pernah. Nah, sekarang marketing collateral itu bentuknya bisa macam-macam, bisa poster, bisa uh, apa uh, selebaran dan lain, -lain sebagainya. Yang dikatakan Mas Iwan, eh, Mas Iwan, Mas Awan tadi oh. adalah. Web contents dan print advertisement juga. Saya ingat agak lama sudah agak lama tentang brief ini. Ada klien dari Singapura ini ingin membuat print advertisement untuk paket pernikahan di Marina Bay Sands yang paling atas ya yang paling atas itu di paket Marina Bay Sands nah, dan medianya di mana? Um, medianya uh, di saya lupa Dewi atau apa itu ya. Berarti audio desainnya seperti itu. Dan beliau itu uh, yang uh, end client tadi dikatakan oleh Mas uh, Ade kalau kita beruntung kita bicara dengan end client. Nah end client ini nelpon saya itu hampir satu setengah jam menjelaskan apa keinginannya dan hanya untuk menghasilkan iklan satu Uh, satu uh, transcreation iklan satu halaman disertakan kepada saya transkreasi transcreation iklan yang ada di India ada hasilnya yang ke India seperti ini silakan buat yang ke bahasa Indonesia yang di sini uh, sudah dikatakan oleh uh, saya kira ini saya tidak ingin memperkeruh suasana <laughs> ini sudah dijelaskan oleh ini Mas Adi. Iya, oke. Okay. <tuh> Nah, ini sesuatu. Uh, if you need to transcreate, think about the original but forget the original. Apa maksudnya ya? Uh, think about the original, ya. Yeah. tetap pikirkan the original piece, tapi lupakan uh, semua karakteristik linguistik di sana. Karena kita tidak mentransfer atau mengalihkan linguistic features, tapi kita mengalihkan kita menyampaikan pesan dari pemilik naskah kepada bahasa sasaran dengan cara menulis kita. Jadi tekanan pada transcription adalah menulis, sementara tekanan tekanan pada translation itu adalah mencari padanan linguistik form. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Maya menjawab sekaligus Menambah biar tidak disuruh lagi. <tahan> <tahan> <ketawa> Oke. Baik. Ini Bapak-Bapak bertiga ada pertanyaan dari Ibu... Sebentar. Dari Ibu Ardiana. Barangkali bisa disampaikan langsung, Ibu. Silakan di-unmute saja mikrofonnya. Ya, baik. Maaf tadi <tahan> belum di-unmute. Oke. Baik, uh, ini pertanyaan saya sebenarnya ingin uh, apa ya menanyakan pengalaman Mas Adi dan Mas Lawan. Karena tadi kan um, saya melihat atau mengukur diri saya sendiri bahwa penerjemahan uh, transcreation itu kan tidak mudah dilakukan ya, uh, terutama untuk um, pemula atau mungkin kami kita kita yang yang selama ini menggeluti penerjemahan yang sifatnya apa ya formal seperti um, artikel hmm. seperti uh, ya teks-teks uh, penerjemahan anak seperti itu um, tetapi yang belum begitu apa namanya uh, membutuhkan ini ya metode translation yang porsinya besar begitu nah uh, kalau dahulu awal-awal menjadi penerjemah uh, mungkin bisa di share mas Adi dan mas Pawan bagaimana sih melatih apa ini uh, skill menerjemahkan metode transcreation sehingga jadi hebat gitu loh. Jadi awal awal kan pastinya juga uh, pengalamannya sulit di sana-sini. Nah, kesulitannya apa? Kemudian bagaimana sih sebenarnya tahapan uh, membuat skill kita itu bisa oke okay begitu di di metode transcreation. Begitu kira-kira ya. Eh, ya. Bu Maya. eh baik Bu Adriana, terima kasih banyak. Uh, silakan Mas Ade dan Mas Wawan Um, mungkin yang yang sulit pertama itu karena tadi berulang kali kita bahas bahwa ada banyak orang yang mendefinisikan transcreation ini dengan dengan cara yang berbeda ya. Jadi tantangan utama bagi saya adalah memahami sebenarnya yang diinginkan transcreation ini apa. Nah, di situ juga sulitnya di situ. awal-awal uh, mungkin banyak-banyak membaca ya. Mungkin agak-agak klasik tapi memang mau tidak mau kita harus berusaha sebagai seorang Profesional penerjemah kita harus berusaha mengetahui terlebih dahulu apa yang sudah ada di di bidang industri di bidang terjemahan ini. Jadi seperti Pak Sugeng sampaikan sebenarnya beberapa teori untuk mendasari kerja transcreation ini sudah ada, walaupun mungkin disebutkan dengan nama-nama yang berbeda, tapi sudah menjadi bahasan tersendiri di, di ilmu translation studies. Nah, untuk melatih skill yang namanya skill, menurut saya mau tidak mau harus dilatih ya, jadi dilakukan. Uh, Mungkin lebih lebih mudah jika kita berusaha melakukan kerja-kerja uh, kreatif seperti menulis sendiri. Jadi hmm. karena transcreation tadi berulang kali juga disebutkan bahwa transcreation itu lebih dekat ke penulisan daripada ke terjemahan. Hmm. Jadi kita harus sering-sering menulis sendiri, baik menulis fiksi, menulis uh, kreatif sendiri. Tidak perlu diterbitkan, mungkin tidak perlu ditunjukkan orang lain, tapi kita selalu melatih itu sendiri agar ketika kita mendapatkan pekerjaan yang serupa, Otot-otot uh, kreatif kita sudah terlatih seperti itu. Nah, kemudian juga, uh, menurut saya, klien, uh, tips praktis saja, klien banyak mencari orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan copywriting. Hmm. Nah, jadi jika jika kita bisa mendapatkan pengalaman seperti itu, itu menurut saya bagus sekali. Atau jika tidak, saya juga beberapa kali mengikuti uh, webinar atau kursus copywriting di Indonesia. Saya rasa cukup banyak akhir-akhir ini. Uh, saya sempat mengikuti yang ada di, di Kompas Online di Kompas Institute itu juga ada jadi paling enggak kita mendapatkan tambahan ilmu dari dari copywriting akan bisa kita terapkan di di transcreation seperti ini baik terima kasih Mas Ade uh, Pak Wawan gimana Pak ya yeah. uh, yeah, saya setuju dengan Mas Ade soal mengambil kursus copywriting uh, saya sendiri sempat ambil juga di masa pandemi ini ambil dari uh, Skills Academy waktu itu dan uh, itu sangat membantu karena uh, ketika kita melakukan transcreation kita perlu tahu bahwa itu memang untuk poster atau untuk uh, iklan kan biasanya ada elemen-elemen copywriting itu yang di sana jadi meskipun kita bermanuver dengan uh, menggunakan kata-kata yang ingin uh, dalam struktur linguistik atau untuk menyampaikan bahasanya kita tetap sadar bahwa yang kita sampaikan itu perlu mengandung elemen misalnya uh, attention uh, uh, attention Aida itulah. Aida ya. Ya, prinsip copywriting itu uh, muncul di situ desire dan uh, call to action itu ada semua di sana. Jadi dalam hal ini saya sangat setuju sekali dengan Mas Adi. Dan satu hal lagi yang saya jadikan latihan juga untuk uh, transkreasi sebenarnya yang uh, sebenarnya tanpa sadar saya lakukan kalau itu latihan adalah menerjemahkan lagu-lagu. Jadi uh, sudah uh, sejak berapa tahun 2007 atau 2008 itu kalau iseng-iseng uh, itu saya uh, menerjemahkan lagu dan uh, kayaknya waktu nulis disertasi itu tambah banyak isengnya ya atau mungkin banyak pelariannya akhirnya banyak menerjemahkan lagu sampai waktu uh, luangnya sangat berfaedah, gitu ya kegiatannya di waktu uh, luang bisa jadi bukan waktu luang tapi uh, melakukan apa saja asalkan nggak nulis disertasi gitu mungkin Oke, okay, <laughs> baik Pelarian. Pelarian, benar uh, dan itu uh, saya terjemahkan lagu-lagu Awalnya dari lagunya Bob Marley, terus uh, lagu yang lain dan ketika menerjemahkan sesuatu tanpa ada yang pesan, tanpa ada yang mau bayar uh, dan full untuk fun saja, akhirnya saya berani macam-macam. Misalnya uh, lagu uh, No Woman No Cry gitu, saya terjemahkan jadi Indonesia uh, jadi Tejo nangis tapi dengan bahasa Jawa maksudnya, dengan struktur yang benar-benar berbeda dengan bahasa aslinya, dengan kata-kata yang berbeda misalnya kalau di aslinya itu uh, still I remember when we use uh, in the government yard in trench town itu government yardnya saya ganti ngarep DPRD yang gede gitu hmm. karena uh, secara rima sama di sana ya itu terus uh, a boy named sue named sue ini uh, sempat saya terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, tapi uh, untuk konteks Indonesia mungkin gak ada lucunya ya, lelaki bernama Su gitu, akhirnya lelaki bernama Susi gitu ya. Itu menerjemahkan lagu itu jadi latihan juga, dan uh, copywriting itu yang saat ini saya lakukan juga sama seorang kawan. Jadi uh, dia uh, branding ya, orang di cafe, dia mengerjakan branding, dan uh, ada klien-klien dia yang biasanya dikerjakan visualnya saja tapi e, karena saat ini saya menawarkan untuk ikut membantu di sana akhirnya jadi e, ikut copywriting juga dan itu jadi latihan juga akhirnya ketika di kelas ini saya ngajar e, transcription nantinya banyak elemen dari copywriting itu yang akhirnya dimasukkan buat latihan buat mahasiswa seperti itu sejarahnya Oke okay, baik eh. ya. Ya. Oke baik Ibu terima kasih ini adalah satu lagi pertanyaan dari Ibu Retno Setianingsih. Uh, monggo Ibu disampaikan langsung saja. Baik, maaf saya tidak pakai video karena kuotanya tidak stabil. pertanyaan saya untuk Pak Wawan. mohon maaf Ibu, uh, suaranya bisa, uh, yeah. suaranya terlalu uh, kecil, bisa lebih sedikit. Pergi, ya sudah Ibu. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, pertanyaan saya buat Pak Wawan. Apakah transkreasi bisa disamakan dengan menyadur ya kalau untuk karya sastra? Oke. Okay. Itu aja. Baik, langsung saya jawab ini ya, Silakan Pak. Ya, kalau menyadur itu kayaknya terjemahan Indonesianya dari adaptasi ya, adaptation itu dalam bahasa Indonesia jadi menyadur. Dan kalau untuk apa namanya konteks saat ini, saya pikir secara umum memang transkreasi itu banyak dipakai di marketing ya kalau dalam dunia sastra itu juga antara adaptasi dan transkreasi itu juga batasnya sangat tipis sekali dan di saat ini ya yang kita tahu di bidang sastra pun transkreasi itu banyak dilakukan untuk karya-karya yang misalnya karya sastra anak jadi ...satu karya yang memang akhirnya nanti untuk dibacakan. Atau juga untuk lagu-lagu film atau soundtrack. Soundtracknya Moena yang dinyanyikan di Ayunda itu kan juga hasil transkreasi juga di sana. Tapi kalau untuk karya secara umum, itu agak problematis ya, agak keruh juga. Karena apa? Karena kalau kita bicara soal sastra dan menerjemahkan satu karya sastra ke bahasa yang lain... Akan ada dua kubu yang saling ini, ya. Ada dua ekstrim, gitu ya. Di ekstrim yang kiri hmm. adalah orang yang ingin mempertahankan esensi dari karya sastra itu, pesannya, bahasanya, dan kerumitan-kerumitannya ingin dipertahankan. Sehingga, ketika menerjemahkan ke bahasa sasaran, karya sastra itu seringkali tidak akan semulus karya sastra pada umumnya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi, kalau kita ingin melakukan kajian ke karya itu lewat terjemahannya, ini pun bisa kita lakukan karena kompleksitasnya, kedalamannya, semuanya masih disimpan meskipun dalam bentuk catatan kaki. Begitu ya, tapi di ekstrim yang kanan adalah penerjemahan yang lebih berpihak ke bahasa sasarannya. Jadi, segala macam cara dilakukan penerjemahnya ini untuk membuat karya itu lebih lancar di bahasa sasaran. Kadang ada penambahan, ada pengurangan, dan uh, kadang ada pengubahan. Itu berlangsung uh, agar bahasa itu, karya sastra itu, akhirnya menjadi mulus, ya, mulus di bahasa sasaran dan dibaca tidak terlalu menimbulkan uh, permasalahan. Meskipun sebenarnya banyak yang hilang dari sana, atau banyak yang tidak sama lagi bahasanya, disederhanakan, dan sebagainya. Nah, uh, adaptasi itu, kalau uh, di sastra biasanya, ya berhubungan dengan uh, penerjemahan yang seperti itu tadi uh, penerjemahan yang bebas lebih berpihak ke bahasa sasaran tapi masih di atasnya lagi gitu ya sudah berpihak ke bahasa sasaran terus ada kebebasan lagi yang lebih di, dilakukan dan uh, itu masih berbeda dengan uh, transkreasi ini karena transkreasi itu praktis yang sama hanya uh, isinya dan yang ingin dicapai. Sementara untuk mencapainya, untuk lainnya tidak ada yang tidak lagi sama gitu. Jadi begitu kira-kira uh, saya tidak tahu ini menjelaskan apa tidak. Soalnya memang uh, batasnya itu ya seperti itu tipis dan bahkan orang di bidang sastra pun seperti saya tadi saya sampaikan tidak ya tidak menganggap ada transkreasi ini meskipun dilakukan terus menerus gitu ya. Kalau sampai ada perubahan zangga bagaimana Pak? Misalnya dalam bahasa sumbernya itu teks untuk orang dewasa, tapi ketika pindah ke bahasa lain menjadi teks untuk anak-anak, nah itu termasuk? Iya, betul Bu. Eh, itu adaptasi ya, adaptasi atau alih wahana itu ya, hmm. yang dialihkan dari wahana bahasa aslinya ke wahana bahasa sasaran, dan dari bahasa di bahasa sasaran pun ini akhirnya disederhanakan. Seperti uh, penyederhanaan karya-karya klasik menjadi karya untuk anak-anak, tapi uh, di bahasa yang lain begitu, kan? Ya, jadi uh, ingin menerjemahkan "Romeo and Juliet" dari bahasa Inggris, zaman abad ke-16 itu menjadi uh, bahasa Indonesia abad sekarang untuk anak-anak, begitu loh. Jadi, ya, uh, itu adaptasi, ya, adaptasi, atau "transcreation" juga bisa lah, bisa disebut "transcreation" juga, karena memang tipis sekali, ya, itu, ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, ya, terima kasih, hey, uh, terima kasih. Uh, Bu Retno. Ini, oke, okay, uh, ini dari uh, pertanyaan dari uh, Bu sih uh, Ibu, uh, silakan mungkin bisa disampaikan langsung saja pertanyaannya. Oke, okay. Mohon maaf baik, uh, karena kondisi sudah stabil saya sampaikan saja, nggih. Oke, okay. uh, ini tadi pertanyaannya ini mungkin untuk uh, ketiga pembicara begitu. Meskipun tidak ada salah dan benar dalam transkreasi, pernahkah Anda menemui transkreasi yang quote by quote salah atau melenceng? Bisa ke karena di screen saya hmm. ada Pak Wawan mungkin ke Pak Wawan dulu. Oke. Okay. Uh... Saya ingat-ingat dulu ya. Saya ini soalnya orangnya terlalu longgar ya. Salah pun saya terima gitu, terima apa adanya. Terima gitu pak Sebentar. Kalau uh, pernah sih pernah. Uh, saya sat pernah ngedit satu kumpulan puisi ya, kumpulan puisi yang diterjemahkan oleh seorang penyair lokal ini. Yang menurut saya uh, penyairnya bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang sangat ini ya, sangat apa namanya sangat mulus bahasa Indonesia-nya sangat puitis, hmm. tapi banyak elemen di dalam itu yang sebenarnya tidak akurat. Nah, masalahnya adalah dalam penerjemahan sastra itu, kalau menurut Clifford Landers ya, dia mengatakan bahwa kalau kita sebagai penerjemah menerjemahkan puisi ke dalam satu bahasa sasaran, dan ketika kita disuruh memilih antara mau makna apa nada ya kita pilih nada karena puisi ini adalah sesuatu yang untuk didengarkan dinikmati dibaca orang buat apa juga kita ngotot memperhatikan uh, maknanya kalau nadanya tidak akan sampai menyentuh uh, pembaca itu jadi hmm. itu yang membingungkan uh, kalau uh, ketidakakuratan ada tapi masalahnya itu tidak bukan dosa besar gitu loh <laughs> jadi ya masih bisa diterima begitu oh. tapi kalau untuk teks uh, atau teks pemasaran mungkin Mas Ade atau Pak Sugeng yang lebih banyak ini ya pengalaman mungkin terjemahan saya juga pernah salah-salah gitu bukan Pak Sugeng Oke baik saya ke Mas Ade dulu gimana Mas Ade dari setuju jadi kembali ke yang tadi itu ya kalau salah sih mungkin bukan salah ya tapi lebih ke kembali ke briefnya apakah dia menyalahinya bukan menyalahi teks sumbernya tapi lebih ke menyalahi briefnya misalnya harusnya ditujukan ke anak kecil tapi dia menggunakan gaya bahasa yang untuk orang-orang dewasa seperti itu. Nah, yang yang menarik juga yang saya dari pengalaman saya adalah uh, sebenarnya dari sisi klien dari sisi marketing sendiri mungkin teman-teman yang bergerak di digital marketing sudah tahu bahwa uh, pada akhirnya kopi yang kita hasilkan ini bisa dites oleh klien. Jadi mereka menggunakan uh, yang yang biasanya dikenal nama split testing, split testing atau A/B uh, testing. Kalau kita pakai iklan di Facebook itu ada pilihan untuk melakukan itu. Jadi kita bisa me mereka akan membuat iklan yang sama dengan gambar yang sama, tapi dengan kopi yang berbeda. Misalnya dari kita kita beri dua opsi atau tiga opsi, mereka bisa mereka tidak perlu memilih. Jadi mereka tinggal memasukkan tiga opsi itu di iklan yang sama, nanti akan ditayangkan ke sejumlah orang yang berbeda. Nah nanti dari sistem itu sendiri bisa kelihatan bahwa sebenarnya iklan yang A itu lebih bagus karena lebih banyak hasilnya. Misalnya target mereka ingin agar iklan mereka diklik, jadi mereka bisa mengukur berapa banyak klik iklan di situ. Itu secara kuantitatif bisa diukur. Jadi mungkin secara teori terjemahan mungkin agak susah menjelaskan kenapa kopi A lebih berhasil daripada kopi B, tapi dari sisi kuantitatif udah kelihatan bahwa memang yang A ini yang berhasil. Nah itu yang yang kadang sebagai penerjemah kalau kita freelancer itu kita nggak pernah tahu hasil seperti itu karena biasanya itu internal ya jadi orang marketing yang tahu hasilnya yang akan tahu tapi penerjemah sendiri tidak tahu karena mereka kita hanya menyerahkan tiga opsi dan kemudian mereka yang mengukur dan ketika mereka menemukan kopi yang berhasil biasanya mereka akan membatalkan dua kopi yang lainnya jadi tidak tidak ditayangkan lagi dan mereka akan meneruskan dengan kopi satu tadi yang berhasil oke itu itu pentingnya memberikan opsi begitu ya mas tadi karena mereka akan mengadakan uh, uji coba juga gitu. Iya, ya, pada akhirnya uh, lebih mudah untuk mengukur secara langsung, kan, daripada mereka menggunakan perasaan mana yang benar dan mana yang salah. Hmm. Mereka bisa langsung luncurkan tiga-tiganya, nanti tinggal dilihat hasilnya yang paling bagus yang mana. Oke, okay, baik, uh, uh, Pak Sugeng, bagaimana, Pak? Pernah menemukan yang uh, melenceng? Terima kasih. Sebelum saya menjawab tentang melenceng ini, ada pertanyaan dari Indo Bekicot. Ini eh, ya, itu tadi yang <laughs> Itu juga akan saya sampaikan setelah ini begitu. Oke. Okay. Ya, sekalian aja Waktunya ya. hampir habis ya. Okay. Uh, Indo Bikicot bertanya. Kalau boleh saya ingin bertanya apakah transkreasi cocok diterapkan dalam penerjemahan okay. game khususnya genre RPG yang mengandung banyak ya. Jawabannya iya. Uh, bisa diterapkan di situ malah ada uh, sebuah uh, presentasi tentang bagaimana penerapan uh, translation itu dalam uh, pelokalan game. Jadi memang di situ juga ini kan mirip-mirip dengan sastra ya. Jadi ada alurnya, ada ada apa uh, percakapan ya. Ini ini siapanya ya boleh. Kemudian yang uh, melenceng tadi uh, sebenarnya ini uh, yang ingin saya katakan pada saat saya ngedit hasil Kopi uh, apa namanya transkreasi rekan-rekan di Transkom itu yang menurut saya perlu diperbaiki itu adalah yang uh, hasil yang terlalu dekat dengan source text-nya. karena mungkin karena ini masih baru linguistnya ini dan dia berfikis berpikir pada uh, fokus on meaning Ter, selalu berpikir pada what does the author wants to say sebenarnya fokus pada translation bukan meaning, bukan what does the author wants to say, tapi pada message, pada pesan dari sudut pandang audience, penerima, pembaca. Makanya fokusnya seharusnya pertanyaan utamanya adalah what does the audience need to hear? Bukan what does the author want to say, but what does the audience need to hear? Nah, lupa dalam hal ini mengakibatkan uh, hasil yang uh, meskipun tidak literal tapi tidak menyentuh hati, tidak menyentuh emosi. Padahal di marketing dan uh, di marketing dan iklan itu kan hati yang disentuh. Setelah itu ada call to action ya di uh, hal itu. Jadi terlalu dekat karena penerjemahnya atau transkreatornya Terlalu fokus pada meaning, terlalu fokus pada what does the author want to say. Yang seharusnya pertanyaannya adalah what does the audience need to hear. Demikian dari saya. Oke, okay, uh, baik, uh, Pak. Ini sekali lagi mengkonfirmasi dari pertanyaan dari, Maha, uh, dari bapak Muhammad Taufik uh, tadi mengenai game. Tadi game, penerjemahan game termasuk dalam transkasi, ke? berarti katanya beliau berarti istilah nama-nama jurus dan karakter game juga termasuk sebagai transkreasi silakan menjawab <laughs> karena ini akan berimbitan dengan pelukalan dan transkreasi ya jaraknya yeah. ini ini tadi semakin tipis itu tadi jaraknya semakin tipis kadang ya orang ngotot pelukalan ya oke transkreasi juga oke kalau uh, Mas Ade mungkin yang lebih uh, banyak sehari-hari di area itu silakan iya saya, saya setuju sama Pak Sugeng ya ini masalah masalah penamaan mungkin buat praktisi bagi seperti saya mungkin tidak terlalu ini ya yang penting mereka minta kita kerjakan dibayar <laughs> dan mereka puas <laughs> okay. terus kalau mereka memang pengen pilih menyebutnya sebagai transkreasi ya silahkan mm -hmm. yang menyebutnya pelokalan ya silahkan yang penting kita benar-benar mematuhi semua uh, requirement yang yang dipersyaratkan itu kalau dari saya seperti itu mungkin yang penting briefnya terpenuhi begitu ya yeah, dia, uh -uh. kalau dari mas tadi. oke okay, baik oke okay, uh, baik bapak ibu dan rekan-rekan kalian uh, karena waktunya juga sudah um, habis begitu uh, kami berterima kasih atas uh, partisipasi dan pertanyaan dari bapak ibu kepada ketiga pembicara kami nah uh, kebetulan We talk yang ke 10 ini merupakan seri terakhir dari webinar seri webinar atau seri bincang santai dua mingguan yang dilaksanakan oleh program studi bahasa Inggris Politeknik Negeri Malang. Jadi kami selama ini telah ini dimulai dari sekitar empat bulan yang lalu dan akhirnya kami sampai di titik We Talk ke-10 dan uh, kebetulan ini merupakan seri penutup dari uh, webinar dua mingguan kami. Namun kami akan kembali melanjutkan uh, acara atau event yang terkait dengan penerjemahan uh, insya Allah pada bulan Januari 2021. Uh, untuk itu uh, Bapak dan Ibu silahkan uh, bergabung di media sosial program Studi Bahasa Inggris bisa melalui laman Facebook dan juga di akun YouTube kami. Um, bagi penutup, saya ingin berterima kasih kepada ketiga pembicara yang telah hadir pada sore hari ini, kepada Mas Adi Indarta, kepada Pak Wawan Eko Yulianto, dan juga kepada Pak Sugeng Haryanto. Um, Oke, okay, uh, kemudian juga uh, saya juga mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara um, dan fasilitator yang telah membantu kami dari mulai witok yang pertama sampai witok yang terakhir. Dan saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami selama memandu Bapak dan Ibu untuk uh, perayaan witok ini perayaan sih Pak, uh, untuk acara We Talk ini. Baik, uh, sekian dari saya. Uh, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, oh, mohon maaf, uh, terakhir dari Mbak Tanti tautan daftar hadir ada di uh, chat box Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi tautan daftar hadir tersebut Karena itu yang akan kami gunakan untuk dasar penerbitan sertifikat Terima kasih Oke, okay, baru saja diposting lagi Oke, saya meninggalkan ruangan. Ya, terima lain. kasih pada Mas Ade, Han, Mas Pahan Mas Pawan ya. dan semua panitia. Salam hormat, terima kasih untuk para Bitok lovers <laughs> yang telah bersama kita selama 10 seri, 10 nomor, itu lebih dari 4 4 bulan uh, Mbak Maya. Kalau ya, reguler itu 5 bulan paling enggak, tapi ada yang kita tunda jadi sekitar 6 bulan kita telah uh, bersama semoga bermanfaat untuk meningkatkan uh, jejaring kita dan juga pengetahuan kita antara akademisi dan uh, praktisi dan siapa tahu yang terkait itu tidak hanya jejaring pengetahuan, tapi jejaring kantong juga. Siapa tahu, A <laughs> baik kami, <laughs> oh, mohon maaf untuk semua kekurangan dari uh, kami. Saya, sebagai sponsor panitia, maksudnya pemaksa panitia lah. Maksudnya, <laughs> uh, mohon maaf atas semua kekurangan, dan uh, saya uh, pamit untuk meninggalkan ruang. Waalaikumsalam. Terima kasih, kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon izin and meeting for all ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu tahun depan. Sampai ketemu tahun depan. Assalamualaikum.